Oke guys, selamat datang di channel Kentara Siapa. Dalam kesempatan ini kita akan membuat kotak pisau pemotong rumpun dan bahan yang perlu kita gunakan. Oke, mungkin ini cara atau kedengarannya sangat aneh ya guys ya. Ini yang perlu kita butuhkan: baut, papan, besi pelat, las listrik, besi siku. Oke, dan ini kita perkirakan cara kerjanya nanti ya guys ya. Semoga ini diharapkan dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari di dalam mempermentasi makanan sapi guys. Jadi sebelum makan sapi itu ditaruh dulu di sini. Ya, ini mau diperem dulu. Dulu diperem, dipermentasi. Oh, jadi ini mesinnya. Oh. Cakep, Bro. Wih, abang ini. Aktornya abang ini nih. Tuh, banget, Bro. Pasnya guys.